Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia kelas 10 farmasi. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi apa saja yang akan dipelajari dalam mata pelajaran kimia kelas 10 farmasi. Sebelumnya, perkenalkan nama Bapak Randi Dwi Lendra Hadi. Kalian bisa memanggil Bapak, Bapak Randi. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan perihal mata pelajaran kimia, kalian bisa menghubungi Bapak di nomor 0819-455-6728. Untuk segala tugas yang dikumpulkan lewat email, mohon dikirimkan ke alamat email randisensei@gmail.com. Tapi apabila kalian memiliki pertanyaan khusus di luar pelajaran kimia, kalian bisa memberikan email ke randidr@gmail.com. Baik, materi kimia untuk kelas 10 akan dibagi menjadi 6 bab yang akan dipelajari dalam 2 semester. Di semester ganjil ini, kita akan mempelajari 3 bab. Bab yang pertama adalah materi dan perubahannya, bab kedua tentang struktur atom, dan bab ketiga tentang ikatan kimia. Di semester genap nanti, kita akan belajar tentang persamaan reaksi, stoikiometri kimia, dan konsep larutan. Untuk penilaian mata pelajaran kimia kelas 10 terbagi menjadi 5 bagian. 5% dari kehadiran kalian, 20% dari buku catatan yang nanti akan kalian kumpulkan ketika pembelajarannya sudah selesai, 15% dari tugas atau kuis harian yang akan kalian kerjakan setiap harinya, 30% dari penilaian harian akhir bab, dan 30% dari ujian blok. Demikian untuk kontrak belajar kita, sampai jumpa di pembelajaran kimia. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.